Salat berjamaah adalah salah satu syiar Islam yang agung, dan ia memiliki sangat banyak keutamaan. Di antara keutamaannya ialah orang yang salat berjamaah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga 27 kali lipat dibanding salat sendirian. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan bagi kaum laki-laki agar senantiasa menjaga salat berjamaah, sampai-sampai beliau tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta sekalipun untuk salat di rumahnya. Hal ini karena pentingnya salat berjamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, Ya Rasulullah, ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai seseorang yang dapat mengantarku pergi ke masjid. Dia mengucapkannya untuk meminta diberi keringanan salat di rumahnya saja. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuknya. Ketika orang itu hendak pergi, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan bertanya kepadanya, Hal tasma'u nida'a bis salah? Qala na'am. Qala fa ajib. Apakah engkau mendengar suara adzan? Orang itu menjawab, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kalau begitu, tetap berangkatlah ke masjid. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa salat berjamaah bagi kaum laki-laki adalah wajib. Karena seandainya boleh seseorang salat di rumahnya, tentu sahabat yang buta tadi akan diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumahnya. Ketika laki-laki yang buta saja tidak diberi keringanan untuk meninggalkan salat berjamaah, hal ini menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang keadaannya tidak buta? Karena itu, marilah kita sambut panggilan azan dengan mendatangi masjid guna menunaikan salat berjamaah selagi kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.